Pedal Pop mempersembahkan kedamaian dan kebahagiaan menyelimuti kerajaan para singa. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama, karena kekuatan jahat telah kembali mencari kekuatan yang lebih dahsyat. Carikan aku butiran es waktu, Damiki. Temukan dan kita akan menaklukkan sejarah. Di sana, kita akan menemukan kristal dinosaurus. Kristal paling dahsyat yang pernah ada di dunia. Kristal yang akan menjadikan kita penguasa dunia. Semuanya akan ada dalam cengkramanku. Kembali dari perkampungan yang mulia. Keadaan makin mengkhawatirkan. Saya tak tahu sampai kapan kita bisa bertahan tanpa makanan. Sudah terlalu lama. Mungkin sekarang kita bisa ke para singa dan minta... Minta apa? Bantuan. Para singa itu yang membuat kita jadi begini. Apa kamu lupa? Nenek moyang kita hanya berjuang untuk jadi penguasa dunia. Tapi para singa menghukum kita dengan kejam. Mereka mengusir kita ke tempat dingin dan beku ini. Tanpa makanan, tanpa tempat berlindung. Memenjarakan kita di tanah kita sendiri. Saya jadi sedih, Yang Mulia. Kita semua sedih. Tapi aku janji, selama aku masih hidup, aku akan cari cara untuk mengembalikan harga diri, kemuliaan, dan kehormatan kita dengan mengalahkan para singa. Tak ada harimau putih yang akan kelaparan lagi. Felina, tak perlu gelisah, percuma saja. Oh, aku yakin, tak akan percuma. Memangnya kamu siapa, ha? Berani sekali! Aku sudah bilang percuma. Senjatamu sia-sia. Tapi kamu punya sesuatu yang sangat berguna buatku. Kalau kamu memang cerdik, kamu pasti tahu kalau sesuatu itu adalah kunci untuk memecahkan semua masalahmu. Butiran es waktu. Ya, butiran es waktu. 12 butiran es waktu yang kekuatannya bisa membawa kita kembali ke masa lampau. Kekuatan untuk menembus waktu. Apa kamu tahu kekuatan apa yang ada di masa lalu? Kristal purba dinosaurus. Kristal raungan, kristal terbang, dan kristal serang. Iya. Tiga kristal yang memiliki kekuatan yang mengalahkan segalanya. Kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kekuatan dahsyat yang kita butuhkan. Kekuatan yang akan membantumu mengalahkan para singa untuk selama-lamanya. Tapi tak pernah ada yang berani menembus gerbang waktu. Siapapun yang mencoba pasti akan musnah. Karena itu aku mendatangimu. Kalau kita menggabungkan kekuatan, kita bisa kembali ke masa lalu dan menemukan kristal dinosaurus. Bersama, kita tak akan terkalahkan. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan.
dan hanya kamu yang bisa melepaskan kekuatan dari butiran es waktu. Ini pertanda untukmu, butiran es waktu akhirnya lengkap. Bagaimana? Dengan kekuatan yang diberikan oleh nenek moyang kami pada bangsa Harimau Putih, aku lepaskan kekuatan butiran es waktu. Aku perintahkan untuk membawa kami kembali ke masa nenek moyang kami, ke zaman dinosaurus. Dengan kekuatanku, aku bangkitkan kalian. Jaga gerbang waktu dari semua gangguan. Kekuatan singa. Aku menang, Leona. Oke deh, raja baruku. Oh, jadi kamu nyindir aku ya, Leona? Memangnya singa dari hutan gak bisa jadi raja gitu? Enggak kok. Aku bangga banget sama kamu, Pedelpop. Aku juga bangga kamu mau ikut latihan tata krama raja. Tata krama? Pedelpop! Latihan jadi raja itu ribet ya, Pedelpop. Iya, mau kita istirahat, ngemil dulu yuk. Asik, ngemil sore-sore kayaknya asik juga nih. Makasih, Bu. Makasih. Tambah ya, Bu. Ya. Ayo. Itu raja baru kita, sayang. Masa iya sih, Bu? Itu raja baru kita. Nggak mungkin, ah. Sekarang pakai kekuatan naluri singa, Pedelpop. Naluri singa akan membantu melihat arah serangan. Dan ingat pakai gerakan dasar. Oke, Profesor.
Ah, curang nih. Gimana bisa ngelihat? Yoi, curang banget. Sekalian aja ikat tangannya ke belakang. Maaf, Leona. Jiwa jagoanku emang gak bisa ditahan nih. Bagus, Pedelpok. Gerakan yang bagus. Tak perlu banyak gaya. Apaan tuh? Ada apa, Profesor? Sinyalnya mulai menguat. Gambar jelasnya akan segera muncul. Itu, kayaknya aku lihat sesuatu. Itu Ratu Felina, Ratu Harimau Putih. Felina? Dan Shadow Master. Bukannya kita udah ngalahin dia? Aku kira juga begitu, Pedal Pop. Sekarang dia sudah menemukan sekutu baru. Tapi tunggu. Apa aku tidak salah lihat? Itu dinosaurus? Aku tidak percaya ini. Tapi Shadow Master menemukan cara untuk menembus waktu. Dan sepertinya dia sudah bersekutu dengan dinosaurus. Astaga, itu pasti salah satu dari... Salah satu apa, Profesor? Kristal dinosaurus yang legendaris. Sudah lama diramalkan, dikuasai kekuatan jahat. Shadow Master. Ya, sayangnya begitu. Tapi tenang, masih ada harapan. Legenda juga menyebutkan ada alat primitif yang akan menunjukkan jalan ke kristal itu. Mungkin bisa dibilang semacam kompas. Profesor? Spesimen 65A. Aku sudah punya ini dari dulu. Kompas primitif. Hah? Dapat dari mana tuh, Profesor? Ceritanya nanti saja, Twitch. Ada masalah yang lebih penting buat kita. Masalah Shadow Master dan Ratu Felina di zaman dinosaurus. Dan kalau perhitunganku benar, mereka pasti membuka gerbang waktu di Istana Harimau Putih. Kalau mau menghentikan Shadow Master, kita mulai dari sini. Monster terbang ini punya kristal yang aku cari. Hei, yakin arah kita sudah benar? Percuma tanya mereka. Tahu apa mereka ini? Dasar otak semut. Kamu jangan lupa ya. Kami yang berotak semut ini udah ngedapetin satu kristal buat bos kamu. Dan dapat satu monster untuk bertarung. Kami gak butuh makhluk-makhluk seperti kalian. Cukup, ayo pergi. Tinggi banget sih. Pasti itu gerbang waktunya, Profesor. Ini benar-benar lorong antar dimensi. Indah sekali. Aku tak pernah menyangka akan bisa melihat ini dalam hidupku. Semua ini benar-benar dibuat dengan butiran es waktu legendaris milik bangsa mereka. Seperti yang aku kira. Oke, jangan berisik ya teman-teman. Oke, siap Pedal Pop. Wah, kayak lagi berenang tapi gak basah ya. Enggak, kayak di atas puding. Membal dan licin. Yang mulia, ini harus dibereskan sebelum seluruh pasukan datang. Betul, Kapten. Jangan sampai rencana kita gagal. Ya! Ah!
Profesor, cepat masuk ke gerbang waktu. Aku bantuin Pedopop dan Kapten Kara. Kamu saja yang duluan, Leona. Jaga Twist dan Spike. Di sana terlalu bahaya buat mereka. Oke, Prof. Lagi pula, aku punya ide untuk mengalahkan prajurit harimau putih itu. Ya udah, aku duluan. Kamu gak apa-apa, Spike? Sekarang kita di zaman dinosaurus. Ayo berdiri. Kaki kamu gak apa-apa, kan? Kaki Twist. Wow, kakinya gede banget. Tolong. Spike! Oh my God! Dia makin Spike! Spike! Waktunya hampir habis, Pedal Pop. Oke, Profesor. Yang mulia. Kekuatan naluri singa. Kayaknya urusan kita belum selesai nih. Tenang. Tenang. Keluarin dia yuk. Yuk, bau banget. Kayaknya kamu harus cepet-cepet mandi deh, Spike. Ada yang ngikat kakinya. Ayo kita tolongin. Biar badannya besar, dinosaurus butuh pertolongan juga ya. Kasian, pasti ini kerjaannya Shadow Master. Kekuatan singa. Pedal Pop, gerbang waktunya mengecil. Kapten! Ayo sekarang, Profesor! Senangnya ada kamu. Profesor, dia ada di. Pedal Pop.
butiran es waktu. Profesor? Profesor? Wah, gak bisa nyambung. Mudah-mudahan mereka gak apa-apa. Mendingan mereka di sana daripada di sini, Pedal Pop. Kayaknya di sini banyak makhluk yang mengerikan. Iya, jadi tinggal kita berempat. Benda ini juga kelihatannya rusak deh. Jadi kita mesti nyari semua kristalnya sendiri. Bakalan kacau nih. Perasaanku gak enak banget. Bau kamu juga gak banget. Iya, maaf. Aduh, pergi monster, lepasin. Tenang, tenang, nggak apa-apa. Makasih Spike. Siap bos. Apa nih? Lepasin. Kamu itu kenapa sih? Emang mau jadi jagoan? Dengar ya, aku mau jadi pemimpin desa yang hebat. Tapi aku harus beresin tugas besar dulu. Tugas besar? Iya, ayahku bilang aku baru bisa jadi pemimpin hebat kalau udah jalanin tugas yang besar. Tolongin dong. Oke. Kanan dikit dong. Makasih. Oh iya, kebetulan kami juga lagi dalam perjalanan buat nemuin Chris. Hah? Ayahku juga punya kayak gitu. Kompas yang bisa jadi kristal. Wah, kompasnya nyala. Kayaknya bakal nunjukin jalan ke kristal dinosaurus. Kompasnya itu bisa bawa kita ke kristal. Kristal terbang ada di gunung berapi itu, tapi sulit untuk ke sana. Kaum cakar terbang pemburu yang kejam. Iya, bahkan lebih kejam dari kita. Tapi mereka punya telur. Aku suka. Ambil saja telur semaumu. Aku hanya butuh kristalnya. Supaya aku bisa masuk ke sana, harus ada yang mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian? Ada yang kurang perhatian ya? Maksudnya, kita yang jadi umpan si cakar terbang. Tunggu apa lagi? Ingat perjanjian kita, Shadow Master. Dengan kristal itu, kamu boleh menaklukkan dunia. Tapi aku juga membutuhkannya untuk mengalahkan para singa. Tentu, Ratu Felina. Aku tidak mungkin lupa. Itupun kalau kau bisa keluar dari sana dengan selamat. Kita sudah sampai Gunung Api Hitam. Kayaknya serem juga ya, Niko. Tapi di mana kristalnya? Kata legenda, kristalnya ada di perut gunung api yang panas itu. Kalau Niko benar, kita sekarang harus coba masuk lewat mulut kawah yang ada di puncaknya. Kayaknya aku tahu deh gimana caranya ke sana. Tenang. Tenang aja ya. Cuma numpang sebentar aja kok. Ayo, kalau berani kesini, burung jelek. Gila, awas saja kalau dia bohong. Shadow Master. Dia hampir sampai. Iya.
Aku tahu kamu akan datang. Aku takkan menyerahkan kristal ini. Ingat itu baik-baik. Sekarang rasakan ini. Kekuatan singa. Aku gak nyangka tokat singa punya kekuatan sedahsyat ini. Felina! Hei, mau kemana kamu singa? Sini, lawan aku dulu. Leona! Aku gak apa-apa, Twitch. Tapi kita harus cepat pergi. Kalian memang pantas dikubur di sini. Selamat tinggal, Pedal Pop. Kekuatan singa! Lompat ke batu itu. Dinosaurus yang besar. Perlu ya kita ngomongin itu sekarang. Nico! Pedal Pop, Nico kecebur. Kalian keluar dulu. Biar aku cari dia. Itu jalannya, Twitch. Kamu siap, Spike? Enggak. Terima kasih, Pedal Pop. Sama-sama, Nico. Ayo kita keluar dari... Sekarang! Ayo! Pedal Pop! Hampir aja, Nico. Pedal Pop! Nico! Kamu gak apa-apa, Pedal Pop? Kamu baik-baik aja, Nico. Kekirain kamu sudah hilang. Aku baik-baik kok. Untung punya mata kuat. Kalau ngalahin monster segampang ini,
Aku udah jadi jagoan. Kenapa, Twitch? Mau tahu aja? Kamu yakin lewat sini, Niko? Kayak nggak ada kehidupan gini. Kompasnya bener kok. Kita tinggal ngikutin aja. Terus nanti. Hah? Pedal pop! Aku juga dengar, Niko. Biar aku yang lihat. Kayaknya anak singa. Gak apa-apa, aku akan nolongin kamu. Jangan takut. Leona? Tenang. Anak kecil ini... Dia sebangsa kita, Pedopop. Atau mungkin kita keturunannya. Dia nenek moyang kita. Iya, salah satu nenek moyang kita. Kamu mungkin kayak dia waktu masih bayi. Ya, mungkin ya. Ayo kita antar dia pulang. Tapi Pedal Pop, gimana kristalnya? Shadow Master pasti udah jauh. Ini emang butuh waktu, Leona. Tapi anak ini harus diantar ke keluarganya. Aku juga pernah sendiri dan jauh dari rumah. Percuma kita punya kristal dinosaurus kalau kita nggak punya keluarga. Oke, teman-teman. Ayo kita antar adik kecil ini pulang. Kita terbang dari sini aja, Pak. Lucu, Twitch. Sekalian aja kita terbang sama Shadow Master. Boleh juga. Dari makhluk ini, aku baru mendapatkan penglihatan. Sesuatu yang buruk. Jadi Pedal Pop masih hidup ya? Tapi dia sudah terkubur kan, Viko? Di gunung berapi. Dia memang beruntung. Pedal Pop ada di dataran es seperti kerajaanmu, Ratu Felina. Itu pasti padang beku. Tempat salju abadi. Mungkin sekarang inilah saatnya kamu membalas dendam. Karena bangsa kalian punya sejarah buruk. Ini bukan masalah sejarah. Ada masalah pribadi. Begitu. Apapun masalahnya, semua selesai sekarang. Tempat yang aneh ya. Soalnya kompasnya ngarahin kita ke sini. Pelan-pelan. Hei, kenapa? Kayaknya aku tahu kenapa. Kau udah sayang. Lari! Felina. Pedal Pop. Aku ingat kamu, Felina. Aku juga ingat kamu. Tunggu. Kan aku udah bilang jangan pergi jauh-jauh. Emang kenapa? Aku kan hafal hutan ini kayak rumah sendiri. Kalau rumah sendiri gak mungkin nyangkut di situ, tahu? Hah? Awas ya. Ayo kita lihat. Kamu hafal hutan ini gak? Aku lebih hafal dari kamu. Kenapa gak ngelawan? Udah tahu aku mau balas dendam. Tapi gak ngelawan juga. Jadi gini aja namanya singa. Gini aja yang namanya raja. Begini yang namanya teman, Felina. Aku
cuma gak mau kamu bikin kesalahan. Ngalahin kamu dan singa yang lain itu gak salah. Itu harus buat bangsa Harimau Putih. Ini demi pembalasan. Ini waktu yang lupain semua itu, Felina. Dan ini waktu buat kita mengingat lagi persahabatan kita di masa lalu. Kau ingat? Gak ada yang perlu diingat lagi, Peder Pop. Satu-satunya yang aku ingat adalah penderitaan yang kami rasakan gara-gara para singa. Felina! Dari dulu, kamu memang jago, Peder Pop. Tapi yang ini pasti belum pernah kamu lihat. Terima kasih sudah membawa pulang anak kami. Untungnya dia bertemu denganmu. Iya, sama-sama. Kami juga senang bisa bertemu kalian. Kalian semua. Karena kalian saudara kami juga, aku yakin kalian merasakan hal yang sama. Jika ada satu saja saudara kita yang tersesat, sedihnya terasa sekali. Huh?
kekuatan singa. Leona, ini mungkin agak sakit, tapi lukanya pasti akan cepat sembuh. Leona, terima kasih. Berasa nggak sih Niko? Kita doang di sini yang beda ya, ya? Penelope dan Leona itu keturunan langsung bangsa Taring Panjang. Ini kejadian penting banget. Wow. Aku harap kami bisa memberi sambutan yang lebih pantas untuk kalian. Mungkin kalian juga mau menginap dulu bersama kami? Kayaknya Leona juga masih butuh istirahat. Maaf, tapi kami harus meneruskan perjalanan. Nasib rakyat kami, juga kalian, tergantung pada kristal-kristal itu. Baiklah. Kalau gitu, semoga kalian mau menerima hadiah ini. Sebagai penghormatan kami pada pahlawan dan juga penyelamat anak kami yang hilang. Buat aku. Tapi ini kan busurmu. Dan aku cuma... Kamu cuma melakukan apa yang menurut kamu biasa, kan? Jalan ini akan memudahkan perjalanan kalian ke kristal terakhir. Banyak kumpulan dinosaurus yang tinggal di jalur ini. Semoga kalian bisa menemukannya. Terima kasih sudah membantu misi kami. Pemimpin cilik kami ini bisa memandu dari sini. Baiklah. Aku merasa terhormat bisa bertempur bersamamu. Aku doakan, kami semua berdoa, semoga kalian berhasil. Pedal Pop? Gimana kalau kita gak ketemu kristal itu, Leona? Banyak orang yang bergantung pada kita sekarang dan di masa depan. Viko, apa kamu mau menipuku ya? Kamu belum juga menunjukkan dinosaurus berjulat tiga, hah? Suku Julat Tiga itu pengembara dan susah dicari. Mereka berpindah-pindah. Ya, jarang yang pernah ngelihat mereka. Misterius sekali. Ah, legenda tentang puncak misterius itu lagi. Basi tahu. Bukan legenda. Aku udah lihat tempatnya. Wow. Wow. Cubit aku deh, Twitch. Ini bukan surga, kan? Puncak misterius Dinoterra. Diselimuti kabut abadi. Kata legenda, tempat hidup bangsa dinosaurus yang hilang. Bangsa dinosaurus yang hilang? Ya, bangsa dinosaurus yang sulit ditemukan. Suku Chula Tiga. Kalau kompas yang mengarahkan kita ke sini, suku Chula Tiga mungkin punya kristal terakhir. Niko? Kompasnya nggak nyala di tempat setinggi ini. Apalagi awannya juga tebal sekali. Dinosaurus berjulat tiga. Kayak gitu sih pasti gampang dikenalin deh. Kenapa kita nggak berpencar aja? Si besar lawan si kecil. Sinya lawan makhluk hutan. Jagoan lawan anak bawang. Oke, tapi jangan nyasar ya. Oke, kita mulai lombanya. Ayo, kita cabut. Nanti aku kirim sinyal buat ngasih tahu posisi kami ya. Sip. Rasanya damai ya. Mungkin karena anak-anak kecil itu nggak ada di sini. Betul.
Mereka sudah besar tanpa kita sadar. Pergi sendirian, melawan bahaya dan dinosaurus. Tapi, gak ada mereka, jadi sedih juga ya. Kamu juga ngerasa gitu sama temanmu, Ratu Felina? Bikin kamu sedih? Segitu sedihnya, sampai kamu gak bisa ngelawan. Kayaknya aku mesti ngejelasin ke kamu deh. Dulu itu cuma sebentar, Leona. Sebentar? Waktu aku bersama Felina, kami cuma temenan sebentar aja. Apa kita tanya mereka aja kali ya di mana dinosaurusnya? Aku rasa mereka nggak tahu, Pedopop. Oke, Leona. Kejadiannya udah lama banget. Aku tiap hari cuma di hutan dan aku nggak pernah ketemu harimau putih sebelumnya. Sampai suatu hari. Bagus, Felina. Tapi kita perlu lagi. Lagi, Bu? Iya. Saat ini seluruh bangsa kita kelaparan. Tapi aku bisa ngasih makananku yang dari istana, kan, Bu? Ingat nggak kue enak yang pernah Ibu kasih? Itu sudah habis, Felina. Aku cari lagi ya, Bu. Buat rakyat kita. Saat itu, kami menjadi teman baik. Kami selalu berdua. Sampai... Felina! Ibu? Siapa dia? Dia temanku, Bu. Dia singa. Dan dia Ibu itu... tahu dia apa? Maaf, Bu. Tapi dia kan cuma anak singa. Dan dia temanku. Felina! Suatu hari kamu akan jadi ratu. Kamu mau bilang apa pada bangsa kita kalau kamu berteman dengan musuh? Felina. Selamat tinggal, Pedopop. Pulanglah, anak singa. Kamu tidak akan pernah bertemu putriku lagi. Jadi itu alasan kamu melindungi dia? Bukan salah dia, Leona. Terus, jadi salah kita, Pedopop? Leona. Leona. Lihat, Pedopop. Aku nggak bisa lihat apa-apa, malah jadi pusing. Kayaknya mereka mau nunjukin sesuatu deh. Jangan lihat ke ekornya, Pedopop. Jangan lihat ke ekornya, tapi bagaimana? Lihat ke dalamnya. Pop, nunggu apa lagi? Aku cari yang lain, nanti aku nyusul. Oke, Leona. Pedopop? Yang kita lakukan sekarang demi kerajaan singa, buat kamu dan aku, buat kita semua. Ini lebih berarti buatku daripada Felina. Ya.
Suku Jula Tiga. Kita nyasar ya, Twitch. Balik ke pedal popio. Mungkin mereka lebih nyasar dari kita. Tapi kan kita mesti nyari dinosaurus. Kayaknya spek bener deh, Twitch. Kita muter-muter doang nih. Ah, masa sih? Semua pohon ini emang mirip. Kita tinggal nyari jalan. Keluar. Wah, Liona memang hebat. Wow, hebat sekali, Profesor. Mesin waktumu ini memang benar-benar hebat. Terima kasih, Kapten. Waktu aku mulai membuatnya beberapa bulan lalu, tak pernah terpikir olehku bahwa mesin ini akan berguna untuk menolong pedal pop. Beruntung sekali. Wah, sekarang ya, Profesor. Mesinnya jalan, kan? Akhirnya, dengan bantuan butiran es waktu. Oh, ayo berdoa, Kapten. Pedal pop, kami datang. Mau nunggu sampai kapan nih? Kalian gak ngantuk ya? Ayo, udah waktunya untuk... Tidur. Ayah! Pedal Pop, saatnya menjalankan tugasmu menjadi raja. Ya, Ayah. Aku adalah raja. Seorang raja menjadi raja sejati jika dia menemukan suara hatinya. Suara hatiku, Ayah? Tolong ajari aku. Aku cuma singa hutan yang... Kamu tidak perlu meniru langkahku. Tapi temukan jalanmu sendiri. Kamu harus belajar dari para raja leluhurmu. Tapi hadapilah masa depan dengan caramu sendiri. Tapi gimana caranya? Dengarkan suara raja-raja sebelummu dan suara hati dalam dirimu. Dengarkanlah dan lepaskan suara seorang raja sejati. Keberanian singa! Ayah! Kristalnya! Akhirnya! Juga. Hah? Kemana ya? Tadi kan di sini. Pasti ada di sekitar sini. Aku cuma nyari kristal kok. Kalian juga gak ngerti kan cara pakainya. Kristalnya. Muncul juga akhirnya. Ah! 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 Ah!
Ayo, berani nyerang ke sini enggak? Siap. Mau masuk ke tanah lagi. Nanti dulu. Wah, kristal ini hebat banget. Waduh. Kelihatan isinya. Bukan berarti nggak ada. Ayo teman-teman. Apa? Gak mungkin. Wah, apaan tuh? Profesor. Profesor! Senang sekali melihatmu, Pedalpong. Senang sekali. Kita juga senang, Prof. Kita kangen. Aku lebih kangen, Leona. Lebih kangen darimu. Ha! Spike! Wait! Apa kabar kalian? Kapten? Oh, ini beneran nih. Wow! Aku akhirnya sadar kita tak butuh rumus apapun untuk sampai ke lokasi atau waktu tertentu. Terus, Profesor? Kekuatan butiran es waktu membuatmu bisa menentukan lokasi tujuan di periode waktu kapan saja. Dan mesin waktu langsung membawamu ke sana. Luar biasa sekali. Felina. Mesin waktunya. Kebiasaan lamamu gak bisa hilang ya, Pedalpop. Ayo cepat, kalian pergi. Kapten. Dasar kura-kura nakal. Kristalnya! Belum terlambat, Felina. Kamu itu gak ada artinya buat dia. Kamu yang gak ada artinya buatku. Ini kristal yang terakhir, Tuan. Oh, Kapten! Ada apa denganmu, Kapten?
Profesor! Wow. Huh? Terimalah ini, Pedal Pop. Sebagai hadiah perpisahan untukmu dariku. Ya! Buat kekacauan ya. Sayangnya, kekacauan ini gak bisa kita beresin. Kayaknya kita kejebak di sini deh. Dia akan membuat kekacauan yang lebih besar lagi di Kerajaan Singa. Kita harus cari cara. Aku gak nyangka akhirnya kayak gini, Spike. Kita gak bisa pulang kembali ke rumah. Tidur di batu yang dingin dan jamuran. Sama landak bau lagi. Spike. Bercanda loh, Spike. Aku mimpi enggak ya? Itu kan lukisan. Hey, ada satu kristal lagi. Terra, tempat di mana dinosaurus purba tidur lama di dalam es. Mereka nggak kayak lagi tidur, Niko. Parah nih, mereka lebih kaku dari kuku kaki kakak kakekku. Kalian lihat, kayaknya itu dinosaurus yang kita cari deh, Padal Pop. Itu satu-satunya yang kelihatan agak hidup. Dia kekubur dalam es yang lumayan dalam, Twitch. Gak tahu gimana kita bisa ke sana. Aku tahu. Keren! Makasih, Lina. Hebatnya Pedal Pop kalau soal terjun bebas. Dia cepat jatuhnya. Ini dia.
Permukaan lautnya bakal beku lagi. Semoga aja pedal pop gak jadi bau amis. Mudah-mudahan pedal pop gak kenapa-napa. Kekuatan singa! Aja. Pedal pop. Pedal pop. Kita harus balik lagi. Balik lagi. Airnya kan dingin banget. Iya, sebelum semua jadi buku lagi. Ini satu-satunya cara supaya kita bisa mengejar Shadow Master di masa depan. Selama kita tetap hidup, dia bisa dihentikan. Tetapi kalau balik lagi, kita bisa beku dan enggak. Kristal ini akan menghangatkan kita, seperti monster tadi. Beku, tapi hidup. Makanya kompas ngebawa kita ke kristal ini. Tapi cuma ini kesempatan kita. Benar, Leona. Tapi siapa yang ngebangunin kita di masa depan?
Niko, kamu ingat kan kenapa kamu mau ikut kita? Ya, aku mau mencari jiwa pemimpin dalam diriku, kayak yang sering diomongin sama ayahku. Kamu udah nemuin itu? Beneran? Ya, kamu udah jadi pemimpin. Dan gak cuman karena kompasmu. Tanpa pengetahuan, kesetiaan, dan keberanianmu, gak mungkin kita bisa sampai sejauh ini. Cari kami di masa depan, Niko. Bebasin kami dari es dengan kristal ini. Semua harapan dari semua bangsa, dari semua zaman, sekarang ada di tanganmu. Dingin, Leona. Aku tahu, Spike. Tapi gak apa-apa. Kristalnya akan bikin kita anget kok. Pokoknya jangan lepasin tanganku ya. Kami pasti ngelindungin kamu. Ya kan, Spike? Iya, Pedal Pop. Iya, deh. Menguasai jagat raya. Di sini terasa damai sekali. Tidak seperti kerajaan singa yang penuh penderitaan. Atau seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kecuali kerajaan Harimau Putih. Kami akan berjaya dan kehormatan kami akan kembali. Kehormatan macam apa, Ratu Felina? Kehormatan atas penderitaan orang lain? Apa ini yang benar-benar kamu mau? Aku mau singa-singa itu menderita. Itu yang aku mau. Kakak kerajaan singa hanya ingin berdamai denganmu. Perdamaian atas asal-usul yang sama. Dan persahabatan. Dan sekalipun Pedal Pop telah pergi... Ini masih belum terlambat, Ratu Felina. Kurung dia di dalam. Baik, yang... Jangan, bawa tawanan ke penjara. Di pegunungan. Penjara? Ya, ini perintah dari Shadow Master. Agar kerajaan Anda tetap aman, Yang Mulia. Yang Mulia? Mulia, ini butiran es waktunya. Aku bisa mengambil sisanya saat monster itu pergi. Kamu pergi sendirian jauh dari rumah. Apa ayahmu gak khawatir? Ya. Tapi ayah juga bilang supaya aku gak takut. Apalagi kalau yang aku lakuin benar dan baik. Harus berani, gak peduli seberapa jauh atau bahayanya perjalanan itu.
kami di masa depan, Nico. Bebasin kami dari es dengan kristal ini. Semua harapan dari semua bangsa, dari semua zaman, sekarang ada di tanganmu. Teman-temanku, aku bakal kangen Nico. Aku juga, Spike. Aku juga. Raja, keluarlah. Jangan takut. Yang mulia, sedang apa di sini? Semua rakyat sedang mencari Anda. Shadow Master mengambil alih semuanya, dibantu oleh monster-monster. Kami tahu monster-monster itu. Jangan takut. Kami akan cari cara. Ada yang melihat Profesor? Burung hantu tua itu yang tidak bisa berhenti bicara? Iya. Jemput dia. Tenang, saudara-saudara. Kami tidak bermaksud jahat. Ya, sekarang kita di pihak yang sama. Kalian harus tahu itu. Petal Pop! Profesor! Profesor! Apa yang terjadi, Profesor? Kamu nggak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Petal Pop. Untung ada harimau ini. Tapi bagaimana kalian bisa kembali? Nico yang sudah menolong kami. Hah? Kamu harus ceritakan nanti. Tapi sekarang kita harus pergi. Kami percaya padamu, Pedal Pop. Ya, tolong selamatkan kerajaan kita. Yang mulia. Yang mulia. Sebentar lagi, Pedal Pop bukan masalah lagi.
karena saudara-saudaraku yang kuat akan segera bergabung bersamaku. Iya! Tapi mungkin demi mengenang masa lalu, kita harus mengenalkan Pedal Pop kepada teman lama, tapi baru. Bukan begitu, Kapten? Sebentar lagi, Profesor. Kita hampir sampai. Dan kalau kamu benar, kita harus segera bertindak. Benar, Pedal Pop. Kalau Shadow Master bisa memanggil saudaranya lewat sinar teleportasi, semua akan hancur. Dia benar-benar penjahat paling berbahaya yang pernah ada. Profesor? Ya, Pedal Pop. Ayahku, dia menaklukkan penjahat kuat sebelumnya. Tentu. Dan dia selalu menang. Bukankah aku pernah cerita padamu? Ya, Profesor. Tapi tolong cerita lagi gimana Shadow Master ngalahin ayahku. Raja Edisa dan Ratu Shiva sangat bahagia saat kamu lahir. Kebanggaan mereka tak tertandingi siapapun. Tapi di saat kau diperkenalkan pada seluruh rakyat, tentara jahat Shadow Master menyerang. Demi menyelamatkanmu, sang ratu memohon padaku. Profesor, aku harus memberi tugas yang sangat sulit. Bawa anakku, bawa dia pergi, dan tolong jaga dia. Lalu Shadow Master datang. Tak lama kemudian, Adisa! Ayahmu meninggalkan kita. Jadi kamu salah, Profesor. Ayah ternyata gak selalu menang. Tapi dia menang, Peter Pop. Dia menyelamatkan nyawamu. Dan jika kamu mengalahkan Shadow Master, itu artinya dia menang lewat tanganmu. Tapi gimana bisa aku sehebat ayahku? Apalagi melawan musuh yang makin hebat kali ini. Kekuatan ayahmu mengalir dalam dirimu, Peter Pop. Beserta kekuatan seluruh raja sebelumnya. Kekuatan singa tumbuh dari satu raja ke raja yang lain, dari generasi ke generasi. Saat kejahatan menyebar, para raja singa selalu bisa menggunakan kekuatan singa untuk menaklukkan semua masalah itu. Sekarang giliranmu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Felina, suatu hari kamu akan jadi ratu. Kamu mau bilang apa pada bangsa kita kalau kamu berteman dengan musuh? Maafkan aku, ibu. Kayaknya ini sulit, Pedal Pop. Benar, Leona. Kita pasti kalah kalau kita nekat menerobos. Yang ada membangunkan seluruh pasukan itu. Tapi kalau kita pancing mereka pergi dari sini, mungkin kita bisa lewat dengan selamat. Dengan kecepatanmu, Kapten, apa kamu bisa bantu? Dengan senang hati, Yang Mulia. Tapi kami harus membangunkan mereka dulu dan membuat mereka bingung. Ya, dengan sesuatu yang berisik dan juga bikin marah. Apa? Aku? Ya udah deh. Bakeko! Aduh!
susah nih jadi jagoan. Tempatnya jadi seserem Shadow Master ya? Iya, aku jadi takut, Twitch. Shadow Master sudah menunggu kalian. Kapten Kara, dia masih di bawah pengaruh Shadow Master. Tapi sebelumnya, dia mau mengenalkan teman-teman barunya. Spike, Twitch, kalian di belakang aja. Hati-hati. Aku tahu siapa kamu. Menyebar,
para raja singa selalu bisa menggunakan kekuatan singa. Sekarang giliranmu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kekuatan singa! Nah, itu baru namanya keren tuh. Kekuatanmu sudah bertambah, Battlepop. Tunggu sampai kamu lihat kekuatan saudara-saudaraku. Sudah tiba saatnya. Battlepop, mereka hampir tiba. Lepasin dari itu. Shadow Master akan kalah. Benar kan, Leona? Benar, Battlepop. Itu pasti. Kita jadi sasaran empuk. Leona, kekuatan singa! Kekuatan singa! Kamu pilih waktu yang salah untuk melawanku, harimau bodoh. Sekarang saatnya memberi pelajaran untukmu. Kamu hanya mengajarkan kejahatan. Dan kami, bangsa harimau putih, bukan penjahat. Ini salahku, dan semua sudah selesai. Satu-satunya kesalahanmu adalah mengacaukan semua rencanaku. Semua sudah selesai, Shadow Master. Begitu juga riwayatmu. Tidak ada yang bisa menyudahi riwayatku. Leona, sekarang! Hei, terimalah ini! Kesalahan besar untuk bersekutu dengan orang yang lemah sepertimu. Iya! Shadow Master! Harusnya aku tak membiarkanmu selamat, Battlepop. Harusnya aku menyingkirkanmu bersama ayahmu. Dia akan mengejarmu ke masa lalu, waktu kamu masih bayi. Battlepop. Felina. Bayangkan saja ayahmu, dan butiran es waktu akan membuka gerbangnya ke sana. Gerbangnya mengecil. Cepat, Battlepop. Dasar bodoh. Harusnya dulu kamu menangkap bayi Battlepop. Jadi kita bisa menang. Pasti ini saat paling membanggakan untukmu, Adisa. Memperkenalkan putramu. Aku hanya mau yang terbaik untuknya, Siva. Bukan hanya untuk kebanggaanku saja.
Apa ini? Siapa kalian? Ayah. Oh. Oh, Adisa. Dia mirip denganmu. Paidel Pop? Tapi... Nyawamu dalam bahaya, Ayah. Shadow Master akan datang ke sini. Shadow Master? Dia akan menyerang dan aku harus menyelamatkanmu. Dan kamu? Bagaimana dengan dirimu? Ayah akan mengirimku ke hutan. Gak pernah melihatku bertahun-tahun dan... aku gak pernah melihat Ayah. Paidel Pop. Maafkan Ayah, anakku. Sekarang saatnya, Ayah. Aku harus melindungimu. Tidak, Paidel Pop. Kamu tidak akan bisa mengubah masa lalu yang sudah membentukmu. Dan Ayah melihat seekor singa yang berani dan terhormat. Hati Ayah mengatakan kamu adalah seorang raja yang sejati. Shadow Master. Wah, pertemuan yang mengharukan antara ayah yang akan kalah dan putranya. Tidak usah banyak ngomong, karena bayi Paidel Pop sebentar lagi akan ada di tanganku. Kau tinggal pilih mau pakai tangan yang mana. Ayo pilih. Ikuti aku, Yang Mulia. Ingat, Paidel Pop, kami mencintaimu. Selalu mencintaimu. Kekuatan singa! Gerbangnya. Rasakan kekuatan kristal dinosaurus, Paidel Pop. Gerbang waktu di dalam gerbang waktu. Ya, itu membuat lorong waktu tanpa batas. Jadi Shadow Master akan terjebak di dalam selamanya. Kalau gitu kita harus keluar dari sini. Ya. Kapten, kamu sudah sadar.
Fedelpop. Felina. Ini semua salahku. Bangsa Harimau Putih dan seluruh bangsa singa akan berdamai kembali. Kesalahanmu sudah dilupakan, Felina. Sekarang kita ambil saja hikmah dari masa lalu dan jalani masa depan bersama-sama. Dan kalau Sang Raja udah bilang begitu, masa depan pasti akan jadi cerah. Benar kan, Yang Mulia? Benar, Leona. Benar sekali. Ha 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 ha!